السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai pada ayat yang ke-15 dan 16 dari surat An-Nisa. Qala Allah ta'ala, Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa'in shahidu فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةِ, dan wanita-wanita yang mendatangi atau melakukan fahishah. Fahishah adalah zina dan yang sejenis dengan zina. Siapa di antara kalian yang mendatangi fahishah, مِنْ نِسَائِكُمْ, dari wanita-wanita kalian, فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ, maka hendaklah datangkan 4 saksi dari kalian. فَإِنْ شَهِدُوا, kalau mereka sudah menyaksikan, فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, maka tahanlah mereka di rumah-rumah. Yani ditahan, tidak boleh keluar dari rumahnya. Hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila, hingga Allah wafatkan mereka atau Allah jadikan bagi mereka jalan keluar yang lain. Walladani, dan siapa-siapa yang melakukan fahisyah,
haknya, domirnya, kata gantinya kembali pada fahishah. Walladani ya'tianiha, haknya kepada fahishah. Dan mereka-mereka, dua orang yang melakukan fahishah tersebut dari kalian, fa'aduhuma, maka berilah hukuman keduanya. Kalimat ida adalah sakiti dia. Yani dengan apa yang disyariatkan. Fa in taba, kalau keduanya bertaubat, wa aslaha, dan memperbaiki, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah dari keduanya. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tawwab, maha menerima taubat, rahim, maha penyayang. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas Taisir al-Kalimur Rahman, qala an-nisa, dimaksudkan di dalam ayat ini, allati ya'tinal fahishah, yang mendatangkan atau mendatangi perbuatan fahishah. Fahishah adalah dari kata fuhsh. Fuhsh adalah sesuatu yang sudah terlihat sangat jelek di mata, di dalam fitrah, secara akal, dan secara keumuman manusia. Tentunya termasuk di dalamnya syar'i, secara syar'i. Oleh karena itu kemaksiatan-kemaksiatan yang disebut dengan fuhsh adalah kemaksiatan yang memang benar-benar menjijikkan, yang fitrah pun tidak suka, akal sehat pun pasti akan menentang. Di antaranya adalah zina. Qala ayyaz zina wa fasafaha bil fahishah, dan disifati dengan kalimat fahishah, lishana'atiha, karena jeleknya, karena busuknya, menjijikkan, wa qubhiha, dan karena jeleknya perkara tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi tidak disebut khusus dengan kalimat zina, karena di sana ada yang sejenisnya, yaitu apakah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, yang dikatakan dengan homo atau lesbianisme dan sejenisnya, itu semua fuhsh. Fahsh, betul-betul menjijikkan, jeleknya, busuknya, buruknya, itu sudah diketahui oleh fitrah manusia seluruhnya, oleh akal sehat manusia seluruhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan fuhsh. Qala fastashhidu alaihin arba'atan minkum, maka siapa di antara kalian atau di antara wanita-wanita kalian yang melakukan hal-hal fahisyah, maka datangkan 4 saksi dari kalian. Ai min rijalikumul mu'minina al-udul. Kalau Allah sebutkan dengan kalimat fastashhidu arba'atan, berarti domirnya kepada mudzakkar. Datangkanlah 4 saksi laki-laki. Dan tentunya siapa yang berhak mempersaksikan? Yang berhak mempersaksikan adalah orang-orang yang masih akalnya sehat, orang yang masih normal, orang yang masih dalam keadaan berpikir benar, atau dengan kata lain, udul, adil. Kalau kekanak-kanakan tidak bisa menjadi saksi. Kalau dia memiliki kelainan, yakni keterbelakangan mental, tidak bisa jadi saksi. Demikian pula majnun, tidak memiliki akal, tidak bisa jadi saksi. Berarti arba'atan minkum terkandung di dalamnya kalimat minkum laki-laki. Arba'ah menunjukkan laki-laki. Kemudian juga harus dalam keadaan udul, sebagaimana keumuman saksi-saksi. Saksi dalam perkara apapun harus adil. Maka 4 saksi laki-laki adil. Fa in syahidu, kalau mereka benar-benar menyaksikan, tidak bisa hanya duga-dugaan, tidak bisa hanya tebak-tebakan,
saya lihat keduanya masuk ke dalam hotel. Tak bisa. Karena belum tentu dia melakukan zina. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kamu lihat? Tidak. Maka itu tidak bisa jadi saksi. Sehingga dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di, nanti akan disebutkan kalimatnya diulang dua kali. Fastashhidu. Fa in syahidu. Saksikan atau dipersaksikan empat orang. Kalau mereka benar-benar mempersaksikan, diulang kalimat syahida. Fa in syahidu fa amsikuhunna, maka baru hukum mereka. Yaitu hukum mereka para wanita yang melakukan fahisyah ditahan di rumah. Fil buyut. Ai ihbisuhunna 'anil khurujil mujibah lirraibah. Hendaklah tahan mereka di rumah-rumah mereka sebagai hukuman tahanan rumah. Wa aidan fa innal habsa min jumlatil 'uqubat. Juga dari sini kita tahu bahwa di penjara atau ditahan adalah termasuk salah satu bentuk hukuman-hukuman syar'i. Ditahan apakah di rumah atau di satu tempat, itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk hukuman syar'i. Hatta yatawaffahunnal maut, hingga mereka diwafatkan oleh kematian atau didatangi oleh kematian. Ai hadza muntahal habs, inilah ujung akhir dari tahanan adalah sampai matinya. Atau yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah carikan, Allah jadikan jalan lain. Atau Allah menjadikan untuk mereka para wanita tadi jalan lain. Ai tariqan ghairal habsi fil buyut. Artinya jalan lain adalah hukuman lain selain di penjara di rumahnya. Wa hadhil ayat laysat mansukha. Ayat ini bukan mansukh. Wa innama hiya maghyah au mughyah ila dhalikal waqt. Bahwa itu adalah sebatas sampai datang sabilan, sampai datang jalan keluar. Wanita yang melakukan fahisyah tadi ditahan di rumah, baru kemudian ditadangkan saksi-saksi, diadili di pengadilan, mungkin ada saksi baru, mungkin akan ada akhad warad, ada bantah-membantah, tidak bisa seperti begini, dan seterusnya. Sampai ada keputusan. Setelah ada keputusan, maka tinggal lihat keputusannya. Kalau keputusannya dicambuk, maka dicambuk. Selesai tadi tahanan rumah. Atau dirajam sampai mati, maka selesai tadi tahanan rumah. Dirajam sampai mati. Atau ada jalan keluar lainnya. Mungkin ternyata dia dalam keadaan tidak sampai bisa dihukum karena saksi-saksinya kurang memenuhi syarat. Ila akhirnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kata beliau, kata Syekh Sa'di, bukan mansukh, tetapi ditahan sampai waktu Allah jadikan sabila. Sampai Allah jadikan jalan keluar. Fakanal amr ila awalil islam, fakanal amr fi awalil islam, kadhalika hatta ja'alallahu lahunna sabila. Maka di awal Islam, mereka demikian, ditahan. Sampai datang kepada mereka keputusan lain, atau hukum yang lain yang Allah turunkan. Wa huwa rajm, yaitu dirajam bagi yang muhsan. Muhsan maknanya pernah menikah. Atau jild ghairul muhsan, atau dicambuknya seseorang kalau tidak muhsan. Inilah sabila. Allah jadikan jalan keluar bagi mereka, tidak ditahan di rumahnya kecuali setelah turun, atau setelah turun ayat Allah Ta'ala rajam dan ayat cambuk, maka tidak ada lagi tahanan rumah, atau mereka ditahan sampai mereka dicambuk, mereka ditahan sampai mereka dirajam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kapan dirajam dan kapan dicambuk? Seorang yang berzina terbukti dengan saksi-saksi, dengan empat saksi laki-laki yang semuanya adil, layak untuk bersaksi, maka dihukum. Kalau pernah menikah, dihukum rajam sampai mati, dilempari dengan batu sampai mati. Kalau ternyata belum pernah menikah, yakni perjaka atau gadis yang belum pernah menikah,
maka dicambuk dengan 100 kali cambukan, wa taghribu 'am, dan diasingkan 1 tahun. Bukan dinikahkan, tetapi diasingkan 1 tahun. Dipisahkan dan diasingkan ke tempat yang baru, yang sama sekali mereka tidak kenal kepadanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh Sa'd rahimahullah. Wa kadzalika alladani ya'tiyaniha, demikian pula kedua-duanya. Berarti bukan hanya perempuannya saja. Kalau yang tadi terkesan perempuannya saja. Wallati, wanita-wanita yang melakukan fahisyah. Sekarang walladani, dan kedua-duanya laki-laki dan perempuan yang melakukan zina, minkum dari kalian, minar rijali wan nisa, fa'aduhuma, maka sakitilah mereka berdua. Sakiti tadi bisa dicambuk tadi, 100 kali cambukan, atau bisa dengan ucapan-ucapan kepadanya, taubih, ucapan jelek. Maka kata Syekh, makna aduhuma, ay aduhuma bil qawli, wat taubihi, wat ta'yiri, wat darbir radi an hadihil fahishah. Yani dengan ucapan yang jelek, atau dengan taubih, dijelekkan dia, atau dengan ta'yir, dipermalukan, diumumkan, wadharb, dengan dipukul atau dicambuk, yang radik, yang membuat mereka jera dari perbuatan tersebut. Fa'ala hadha yakunur rijal idha fa'alul fahishah, demikianlah kalau kaum laki-laki melakukannya, melakukan zina, fahishah, yu'daun, mereka disakiti. Wanita, adapun para wanita, ditahan di rumahnya dan juga disakiti. Artinya dihukum dengan hukuman-hukuman yang menyakitkan agar jera. Fal hadsu ghayatuhu ilal maut. Maka ditahan batas akhirnya adalah kematian. Wal adiyah, sedangkan hukum yang menyakiti atau hukum yang menyakitkan, nihayatuha ila taubah, sampai dia mau bertaubat. Wal islah, sampai dia memperbaiki perbuatan-perbuatannya. Wa lihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman pada ayat berikutnya, fa in taba, kalau keduanya bertaubat, ay raja'a, kalau keduanya rujuk, anid dzanbi, meninggalkan perbuatan jeleknya, alladzi fa'alahu, wa nadima 'alaihi, dan menyesali perbuatannya, wa azima 'ala an la ya'uda, kalau bertekad untuk tidak kembali lagi pada perbuatannya, wa aslaha, dan memperbaiki perbuatannya, ay al-amal ad-dal ala sidqi taubah. Apa itu aslaha? Memperbaiki amalan-amalan yang menunjukkan kalau taubatnya jujur. Baik, berarti bisa diketahui seseorang bertaubat dengan jujur atau tidak adalah dengan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan salehnya. Fa in taba wa aslaha, kalau dia bertaubat kemudian berbuat islah, artinya berbuat sesuatu yang menjadikan orang tahu kalau orang ini taubatnya jujur. Beramal dengan amalan saleh yang menjadikan orang tahu kalau dia taubatnya jujur, maka inilah yang dikatakan taba wa aslaha, bertaubat dan kemudian memperbaiki amalannya dengan amalan-amalan yang menunjukkan sidqut taubah, yang menunjukkan kejujuran taubah. Kalau sudah demikian keadaannya, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah dari keduanya. Ai an adahuma, artinya tidak lagi dihukum, tidak lagi disakiti, tidak lagi disiksa dengan berbagai macam hukuman-hukuman. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat lagi maha penyayang. Tawab ay kathirut taubah, banyak menerima taubat. Alal mudnibin al khatta'in, terhadap para pendosa, terhadap orang-orang yang berbuat salah, Allah subhanahu wa ta'ala tawaban, maha menerima taubat. Rahiman ay azimur rahmah, sangat luas rahmatnya,
sangat besar rahmatnya. Wal ihsan, sangat besar kebaikan-kebaikannya. Alladhi min ihsanihi, yang diantara kebaikannya, diantara rahmatnya dan kasih sayangnya, waffaqahum littaubah. Di antara kasih sayangnya Allah beri taufik kepada orang tadi untuk bertaubat. Setelah dia bertaubat dengan takdir dari Allah, dengan rahmatnya, wa qabilaha minhum, Allah terima taubatnya. Wa samahahum, dan Allah berikan afu kepadanya. Musamahah, Allah maklumi mereka, amma sudira minhum, Allah maklumi apa yang telah keluar daripadanya dari perbuatan-perbuatan jeleknya. Allah maafkan. Dan Allah tidak menganggapnya kembali. Dan Allah maafkan. Ikhwan ibnina azakumullah, hadha min rahmatihi. Hadha min rahmatihi. Maka Allah katakan di akhir ayatnya, fa innallaha kana tawwabar rahima. Dan sesungguhnya Allah maha menerima taubat, lagi maha memiliki rahmat. Wa yukhad min hataini al-ayataini, dan diambil dari dua ayat yang mulia ini, anna bayyinatuz zina, bahwa penjelasan atau bukti-bukti zina, la budda an takuna arba'ata rijal. Diambil dari dua ayat ini bahwa bukti-bukti seorang berzina harus dengan empat saksi laki-laki dan orang-orang yang beriman, yang adil, layak untuk bersaksi. Wa min babi aula wa ahra ishtiratu adalatihim, tentunya lebih-lebih lagi, wa min babi aula, lebih utama lagi, lebih pantas lagi untuk disyaratkan saksinya adalah saksi yang adil, bukan saksi yang pendusta, bukan saksi palsu. Dari mana taunya kalau dia pernah terbukti mempersaksikan dengan persaksian palsu, maka ditolak persaksiannya. Sehingga mereka punya catatan. Qadhi, hakim di pengadilan Islam, punya catatan. Begitu datang saksi ini, dilihat namanya, dia tidak bisa bersaksi. Mengapa? Dia pernah mempersaksikan dan ternyata berdusta, maka dicoret. Ditolak persaksiannya. Demikian pula kalau dikenal dia adalah seorang pendusta atau orang yang lalai atau orang yang tidak normal, itu juga ditolak persaksiannya. Barakallahu fiikum. Lianna Allah Ta'ala syaddada fiha fi amri hadhihi al-fahisha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala syaddada fi amri hadhihi al-fahisha. Syaddada dari kata syadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat keras dalam urusan persaksian zina. Tidak sembarangan. Kalau saksi dalam hutang piutang saja, Allah sebutkan dua. Allah sebutkan dengan syahidan. Demikian pula dalam pernikahan disebutkan syahidai adil, dua saksi yang adil. Demikian pula dalam sekian banyak perkara, saksi itu dua. Tetapi subhanallah, di dalam masalah zina Allah syaddada, Allah lebih keras menyatakan harus empat saksi, dua saksi tidak sah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka terbayang kira-kira siapa yang akan dirajam. Imma orang yang paling baik atau orang yang paling jelek. Mengapa demikian? Karena rajam bisa terjadi karena orang itu mengaku tanpa perlu ada saksi, saya telah berzina, hukumlah saya. Seperti yang terjadi di zaman Nabi dan terjadi di masa-masa setelahnya dari orang-orang yang menyesali perbuatannya dan ingin membersihkan dirinya. Nabi menolak persaksiannya, menengok ke arah lain, dia masih menyatakan, ya Rasulullah, demi Allah aku berzina, sampai 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Maka Rasulullah SAW katakan, apakah dia akalnya sehat? Apakah dia orang normal? Setelah terbukti sehat, terbukti normal, dirajam. Ini orang yang terbaik. Karena empat saksi sangat susah. Wa imma orang yang paling jelek.
yaitu yang mempertontonkan perbuatan zinanya, yang disaksikan oleh sekian banyak orang, yang na'udzubillah menjadi pemain-pemain yang disaksikan oleh penonton-penonton, maka mereka lah yang dirajam, yang paling busuk, paling jelek, paling menjijikkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Karena empat saksi sulit untuk didapat, apalagi dikatakan dengan kalimat sekian banyak ucapan-ucapan para ulama dan dalam riwayat-riwayat, hingga benar-benar tahu timba masuk sumurnya. Kan ibn a'azakumullah, susah. Kecuali orang yang memang na'udzubillah menentang Allah, menentang Rasulnya, dan tidak punya malu, sehingga rame-rame dia kerjakan. Berapa saksinya? Banyak. Karena membuat pesta seks misalnya, berapa orang di sana? Maka ketika banyak saksi, empat saksi sudah cukup untuk dirajam. Maka barakallahu fikum, sulit untuk mengatakan atau untuk menjadikan empat saksi dalam perbuatan zina. Ikhwani fi din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh rahimahullahu taala, mengapa Allah jadikan hukuman atau jadikan saksi-saksi untuk zina ini keras sekali sampai harus empat, dan empat-empatnya harus betul-betul tahu sendiri bahwa itu berzina. Sitran li'ibadihi. Sitran li'ibadihi, untuk menutup hamba-hambanya, untuk menutup aib hamba-hambanya. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, ketika datang orang tadi mengaku, ya Rasulullah, zina itu, aku berzina. Rasulullah pura-pura tidak mendengar dan menghadap kepada arah lain, tidak mau mendengar orang tadi berbicara. Kata para ulama, kalau dia urungkan niatnya dan minta ampun kepada Allah, itu cukup. Cukup. Bertobat pada Allah SWT dan jangan sampaikan. Demikian pula kedua, dia datang kepada wajah Rasulullah SAW atau menghadap kepada wajah Rasulullah SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, demi Allah, zina itu. Dia berpaling lagi ke arah lain. Yang kata para ulama, yang kedua pun kalau dia mau mengurungkan niatnya dan dia mau pergi, Rasulullah SAW tidak akan menghukumnya apa-apa, dan juga para sahabat tidak akan mengatakan dia begini, dia begitu. Tidak dianggap. Sitran li'ibadihi. Sitran li'ibadihi, untuk menutupi aib hamba-hambanya. Sudahlah, kalau kalian mau taubat, bertaubatlah kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuka. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga bahkan ada yang dirajam. Dan dirajam itu tidak mesti harus dikubur, ya. Harus tidak mesti harus dikubur badannya sampai sekepala. Sebab kejadiannya di zaman Rasulullah SAW, ada yang dirajam dalam keadaan hanya diikat. Dan kemudian dia berlari. Setelah merasakan sakit, dia berlari. Para sahabat mengejarnya dan melemparnya. Kata Rasulullah SAW, kenapa tidak biarkan saja dia lari? Artinya ketika dia lari, dia bertobat dengan Allah Subhanahu wa taala, selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini khusus pada orang yang mengaku-ngaku. Artinya bukan dengan saksi. Kalau dengan saksi tidak bisa, tidak harus dirajam. Tetapi ini mengaku, saya berzina, setelah dirajam sakit, mencabut. Tidak jadi, enggak apa-apa. Saya tidak berzina karena tidak punya saksi. Tidakkah biarkan dia lari? Artinya masih diberi kesempatan lagi. Sitran li ibadihi hatta annahu la yaqbal fiha an-nisa mufradat, hingga tidak diterima saksi-saksi kalau hanya perempuan saja. Wala ma'ar rijal, tidak pula kalau empat tadi ada perempuan, ada laki-laki, enggak bisa juga karena laki-lakinya tidak empat. Wala maduna arba'ah, demikian pula kalau tidak sampai empat, laki-laki cuma satu atau dua atau tiga, maka tidak diterima. Harus empat dan laki-laki. Wala budda min at-tasrihi bisyahadah, dan menunjukkan tasdidnya, kerasnya dalam masalah ini, juga harus tasrih bisyahadah, harus terang-terangan menyatakan dengan jelas saksinya bahwa saya menyaksikan dia berzina.
saya mengetahui dia berzina, bukan dari orang lain, bukan dengan berita, bukan dengan video, bukan dengan apapun, tetapi melihat dengan mata kepalanya. Kama dallat ala dzalikal ahaditsus sahiha, sebagaimana disebutkan dalam sekian banyak hadis-hadis yang sahih. Tumi ilaihi hadhil ayah. Ayat ini sudah mengisyaratkan. Di mana? Di dalam kalimat fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Persaksikanlah dari kalian empat orang laki-laki. Walam yaktafi bidzalik, dan tidak cukup dengan kalimat itu, Allah masih mengatakan lagi fa in syahidu, kalau mereka menyaksikan, kalau mereka betul-betul menyaksikan. Yang namanya menyaksikan adalah ikrar di lidahnya dengan apa yang diketahuinya. Barakallahu fikum. Aila budda min syahadatin sharihah, yakni harus dengan pembuktian, persaksian yang jelas. Kalau samar-samar ditolak, kalau ragu-ragu ditolak, kalau kayak-kayaknya begitu ditolak. Harus tegas. An amrin yashahidu iyanan, atas perkara yang benar-benar dia saksikan dengan dua mata kepala. Misalnya ketika diketuk-ketuk tidak dibuka, didobrak. Lima orang masuk melihat mereka sedang berzina. Saat itulah mereka empat saksi, empat-empatnya melihat dengan jelas. Min ghairi ta'ridin wala kinayah. Tidak boleh pakai ta'rid dan tidak boleh pakai kinayah. Ta'rid adalah kiasan-kiasan, ungkapan-ungkapan. Aku melihat dia berdua-duaan di dalam, oh enggak bisa. Aku lihat dia dalam keadaan seperti satu orang. Apa maksudnya? Kurang jelas. Harus jelas. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Enggak boleh pakai kinayah, enggak boleh pakai ta'rid, harus benar-benar aku melihat timba masuk sumurnya. Wa yughad minhuma an al-adiyah bil qawli wal fi'li wal habsi qad syara'ahu Allah ta'ziran li jinsil ma'siyah alladhi yahsul bihi zajr. Dan diambil pula dari ayat-ayat ini, diambil dari dua ayat tadi, bahwa adiyah, menyakiti dengan lisan, dengan cambuk, dengan pukulan, dengan apa lagi, dengan ditahan di penjara, itu adalah sesuatu hukuman yang syar'i, yang syara'ahullah, yang Allah syariatkan, ta'ziran, sebagai ta'zir. Perhatikan, ada hukum di dalam syariat dua. Ada hukum had, ada hukum ta'zir. Hukum had itu yang sudah ditentukan jenisnya, jumlahnya, kadarnya di dalam Al-Quran. Seperti mencuri dipotong tangannya, kalau sekian, kurang dari sekian tidak dipotong, ini had. Baik, tetapi ada hukuman ta'zir. Misalnya ternyata didatangkan saksi-saksinya tidak memenuhi syarat. Imma kurang dari empat, atau laki-lakinya hanya dua, atau perempuan semua, atau, tetapi toh itu menunjukkan kalau orang ini berbuat asusila. Iya kan? Walaupun bukan zina. Emang boleh dia berduaan dengan orang yang bukan mahramnya? Harus dihukum. Nah, hukumnya apa? Bukan hukum zina. Hukum ta'zir. Imma ditahan di rumahnya, nama fulanah binti fulan, tidak boleh keluar rumah selama-lamanya sampai ada jalan keluar. Karena sudah terbukti, na'udzubillah, perbuatannya jelek sekali. Berdua-duaan dengan laki-laki bukan mahramnya di satu kamar. Ikhwan bin na'azakumullah. Atau disakiti sebagaimana di ayat tadi, azuhuma, sakitilah mereka. Tentunya dengan hukum yang menyakiti, yang memberikan pelajaran agar dia reda. Sampai kapan? Sampai dia taubat. Dari mana taunya dia taubat? Aslaha fa in taba wa aslaha. Kalau kedua-duanya taubat dan terlihat islahnya, perbuatannya berubah, kata-katanya berubah, sikapnya berubah,
akhlaknya berubah, masya Allah, tidak lagi seperti kemarin liar, maka dimaafkan. Silakan, boleh engkau silaturahmi keluar ke rumah ibumu, rumah bapakmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang demikian disebut ta'zir. Jadi hukum had, hukum ta'zir. Berarti barakallahu fikum, faedahnya kata Syekh Sa'di, hukum ta'zir boleh dalam bentuk menyakiti, boleh dalam bentuk apakah dengan ucapan atau dengan pukulan, boleh dengan bentuk dipenjara, ditahan. Semuanya qad syara Allah ta'ziran li jinsil ma'siyah, tergantung jenis-jenis maksiatnya, yang yahsul bihi zajr, yang bisa didapat zajr dengan itu. Artinya dengan hukuman tadi dia kapok, pokoknya dia bisa kapok dengan itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka itu adalah ijtihadnya para umara, itu ijtihadnya para penguasa. Hukum ta'zir dari ijtihadnya para penguasa, bisa dengan dipukul, bisa dengan dicambuk, bisa dengan dipenjara, atau bisa dengan dita'yir. Apa tadi dita'yir? Dipermalukan, diumumkan, inilah wajah koruptor kita dan seterusnya, misalnya. Atau kalau koruptor itu harus dipotong tangannya karena itu mencuri, tapi jenis yang lainnya, kemaksiatan yang lainnya, agar mereka waspada bahwa ini orang pernah berbuat jelek begini, begini, begini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.